warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Pasar Hewan Muntilan Kabupaten Magelang, teman-teman. Dan di bagian sebelah sini ada sapi-sapi milik Bapak Warjiman. Lumayan bawa banyak pada kesempatan pagi hari ini. Kita tanya langsung harganya dan seperti apa kondisi sapi-sapi milik beliau. Bawa berapa ekor, Pak? Sembilan ekor. Kayaknya lumayan banyak ini bawanya. Dan kualitasnya juga lumayan mantep-mantep, teman-teman. Yang babon ada berapa ekor? Ada tiga. Yang sebelah sini babon semua ini. Ada yang sedang bunting atau? Ada juga yang sedang bunting sebelah sini. Tapi apa ini? Limousin cross atau simental, teman-teman? Masanya. Bunting berapa bulan, Pak? 5 bulan. Bunting 5 bulan. 4. Oh, bunting 4 bulan yang sebelah sini. Posturnya tinggi, kakinya seperti itu. Di bandrol harga berapa yang? 23 juta. Kemudian yang babon-babon ini di bandrol dengan harga berapa? Ini dua ini 22,5. 22.500. 23. Yang paling ujung 23 juta. Selisih 500.000, teman-teman. Rata-rata beranak berapa kali, Pak? Satu kali. Beranak satu kali. Kemudian yang sebelah sini? Doro. Harga 21,5. 21.500. Selisih 1 juta dengan yang babon tadi, teman-teman. Kemudian yang sebelah sini? Ini harga 15,5. 15.500. 16,5. Yang sebelah sini 16,5. Lebih tinggian yang ini. Ya. Sapi pegon. Tapi lebih bulat, lebih mantap, teman-teman. Kemudian yang 3 ekor di sebelah sini? Yang ini harga 14,5. 14,5. Ini hamil 4 juta. Ini harga 13. 13 juta dan ya. Paling ujung, Pak? 16,4. 16,4. Kalau yang 3 ekor ini sudah ada 1 tahun atau belum kemungkinan? Belum ada. Belum ada 1 tahun. Kalau yang sebelah sana mungkin ini di 1 tahunan gitu, Pak? Ya. 1 tahunan kalau yang ke sebelah sana sudah di atas 1 tahun, teman-teman. Bahkan yang sebelah sana sudah mungkin antara 2-3 tahun. Sapi-sapi milik Bapak Warjiman ada 9 ekor. Biasanya ini bawa sekitar 6 atau 7. Sekarang bawanya lumayan banyak. Permintaan bagaimana, Pak? Lagi naik atau bagaimana? Ya biasa aja. Biasa. Tapi kok ini dapat bawa banyak, ini alasannya kenapa? Ya kebetulan aja ada dagangan yang banyak gitu. Oh, jadi kemarin pas apa belanja atau di rumah ada stok banyak, jadi dibawa semua. Bisa disebutkan untuk nomor HP-nya? 085 888 140 155. Dengan Bapak Warjiman. Kita lihat, teman-teman, seperti apa untuk kondisi sapi-sapi milik beliau. Dari bagian sebelah sini yang sedang bunting 4 bulan. Dari warna lumayan bagus. Kaki juga cukup besar, teman-teman. Kemudian ini harga 22.500. Posturnya tinggi dan badannya juga cukup berisi. Kemudian paling ujung 23 juta. Cukup tinggi untuk harga sapi betina. Tapi kualitas mantap. Belum bunting, tapi sudah pernah melahirkan. Kita bergeser ke bagian depan atau bagian kepala, teman-teman. Ini tanduknya ganteng, kecil tapi agak bengkok. Kemudian nomor 2 seperti ini, teman-teman. Nomor 3 babon juga atau sudah pernah melahirkan. Nomor 4. Kemudian nomor 5 yang sedang bunting. Ini teman-teman bisa mengamati bagian teracak yang depan. Kemudian kakinya seperti itu. Lumayan bagus juga. Dan harga tadi yang disebutkan oleh Bapak Warjiman tentunya masih bisa nego.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video dari Lapak Bapak Wardiman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Jaka Video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.